Berikut ini update skuad Semen Padang FC untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Fahru Roji Kuba, posisi penjaga gawang, berusia 34 tahun, berkebangsaan Indonesia. Irkam Algipari, posisi penjaga gawang, berusia 18 tahun, berkebangsaan Indonesia. Iqbal Bahtiar, posisi penjaga gawang, berusia 25 tahun, berkebangsaan Indonesia dan memiliki nilai pasar Rp869 juta. Mukti Al-Haq, posisi penjaga gawang, berusia 30 tahun, berkebangsaan Indonesia. Diki Indrayana, posisi penjaga gawang, berusia 27 tahun, berkebangsaan Indonesia. Miswar Saputra, posisi penjaga gawang, berusia 28 tahun, berkebangsaan Indonesia. Teguh Amiruddin, posisi penjaga gawang, berusia 30 tahun, berkebangsaan Indonesia. Anwar Miftah Sani, posisi bek kiri, berusia 20 tahun, berkebangsaan Indonesia. Randy Saputra, posisi bek kiri, berusia 30 tahun, berkebangsaan Indonesia. Arif Budiono, posisi bek tengah, berusia 31 tahun, berkebangsaan Indonesia. Melchior Mazepat, posisi bek kiri, berusia 19 tahun, berkebangsaan Indonesia. Charles Pargas, posisi bek tengah, berusia 29 tahun, berkebangsaan Panama. Tim Martik, posisi bek tengah, berusia 28 tahun, berkebangsaan Kroasia. Min Kyu Kim, posisi bek tengah, berusia 24 tahun, berkebangsaan Korea Selatan. Rizna Prahara Benta, posisi bek tengah, berusia 26 tahun, berkebangsaan Indonesia. Agus Nopa, posisi bek tengah, berusia 31 tahun, berkebangsaan Indonesia. Hadi Ardiansyah, posisi bek tengah, berusia 23 tahun, berkebangsaan Indonesia. Hanif Mahdi, posisi bek tengah, berusia 22 tahun, berkebangsaan Indonesia. Syaiful Ramadan, posisi bek kiri, berusia 34 tahun, berkebangsaan Indonesia. Julkipli Kosepa, posisi bek kiri, berusia 28 tahun. Wiganda, posisi bek kanan, berusia 32 tahun, berkebangsaan Indonesia. Kaleb Sobor, posisi bek kanan, berusia 21 tahun, berkebangsaan Indonesia. Alex Panzien, posisi bek kanan, berusia 25 tahun, berkebangsaan Indonesia. Pino Adriansah, posisi bek kanan, berusia 29 tahun. Rosad Setiawan, posisi gelandang bertahan, berusia 27 tahun, berkebangsaan Indonesia. Charles Scott, posisi gelandang bertahan, berusia 26 tahun, berkebangsaan Inggris. Dimas Saputra, posisi gelandang bertahan, berusia 27 tahun, berkebangsaan Indonesia. Dwiki Arya, posisi gelandang bertahan, berusia 23 tahun, berkebangsaan Indonesia. Dwi Geno, posisi gelandang bertahan, berusia 23 tahun, berkebangsaan Indonesia.
Ricky Ariansyah posisi gelandang bertahan berusia 27 tahun. Okpian Caniago posisi gelandang serang berusia 24 tahun berkebangsaan Indonesia. Ginta Alfredo posisi gelandang serang berusia 22 tahun berkebangsaan Indonesia. Pandi Eko Utomo posisi gelandang serang berusia 31 tahun berkebangsaan Indonesia. Pipi Asrizal posisi sayap kiri berusia 28 tahun berkebangsaan Indonesia. Firman Juliansyah posisi sayap kiri berusia 20 tahun. Roma Dona posisi sayap kiri berusia 21 tahun berkebangsaan Indonesia. Ray Buyung Ismu posisi sayap kiri berusia 24 tahun berkebangsaan Indonesia. Arsyadius Kiantoro posisi sayap kanan berusia 27 tahun berkebangsaan Indonesia. Roken Tampu Bolon posisi sayap kanan berusia 24 tahun berkebangsaan Indonesia. Muhammad Iqbal posisi sayap kanan berusia 23 tahun berkebangsaan Indonesia. Kenneth Mwoke posisi striker berusia 30 tahun berkebangsaan Nigeria. Ahmad Ihwan posisi striker berusia 30 tahun berkebangsaan Indonesia. Randy Setiawan posisi striker berusia 24 tahun berkebangsaan Indonesia. Ramadan posisi striker berusia 22 tahun berkebangsaan Indonesia.